Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini gue ingin ngajak teman-teman nyantap kuliner angkringan. Dan di video kali ini gue nggak nyantap satu jenis, yaitu 18 jenis tusukan angkringan yang sebelumnya gue nggak pernah ya makan langsung 8 jenis seperti ini. Kadang-kadang gue makan paling berapa jenis yang gue mau, tapi gak tau gue habis gak. Dan gue juga ingin memperkenalkan sekalian ya untuk teman-teman semua jenis makanannya. Oke, langsung kita santap. Oke, di sini gue udah siapin minum dulu. Buat 2 gelas kalian gue siapin. Di sini gue sudah nyiapin sambal andalan juga, karena bubuk balado rasa yang berbeda juga saus pedas sebenarnya. Oke, mulai dari mana gue bingung, dan sekarang gue ini mulai dari batuman telur gue ya teman. Habis nggak ya, tapi gue sengaja tadi gue nggak makan. Bisa jaga ini, gue bisa jangkanya, lihat aja. Aku udah masih bener ngantuk. Ini penting banget temennya. Sambal angkringan tuh harus yang pernah buat tenangkan lo bos sambal. Satu tusukan telur puyuh yang ini dibantu. Lanjut lagi ini aku bakin tusukan kedua. Kayaknya video ini bakal lama ya, karena gue gak bisa makan sebanyak ini. Gue tusuk dengan segala baklor. Buat teman-teman yang belum pernah atau belum tahu bikinnya, bahan gue taruh di dalam deskripsi baklor ini. Atau gue bener bukan karena udah kenyang dengan 3 tusukan ya, tapi karena gue baru banget juga. Ini saya debat gue sisain buat bikin video ini 18 yang satu persatu gue ambil, jadi 18 tusuk. Dan gak semua sih, ada yang gak ke bawah untuk keong, reveal, ceker lagi ya, sekarang gue beli lagi karena gue kira ini juga bakal lama ya. Ini bagian akhir amplai tusukan keempat. Ini gue kira hanya gak pernah gue sendiri sambal jawa sambal sambal. Empat. Gokil. Dalam video ini juga gua akan eksperimen berapa gua cara orang makan tusukan untuk satu orang gitu. Saya pun bisa memahami bagi penjual harus mengerti ya. Gak mungkin orang makan banyak bagaimana, dan makanya ini tahu seberapa sih orang kuat. 18 jenisnya apakah gua kuat lagi ya. Oke, lanjut terus.
Ini gua aja omong. Bapaknya resep emak gua masih kerasa banget. Udah selalu banyak. Gua sayang gua sendiri. Gua udah dah sayang gua sendiri ya. Pernah sayang sama siapa. Kayak gue gak pernah bosan makan ASEAN. Satu, dua, udah lima. Gue jenis gini adalah tusukan usus dada. Usus itu kulit dada. Ternyata Camsa malah kebulu kulit dada sambal. Bismillah. Ternyata kalau itu lebih terasa manisnya itu. Ya, jangan bahas teman terus kita makan frozen food nya. Ini adalah olahan daripada ikan laut yaitu cikua. Udah 5 menit, 5-6 menit juga habis. Masih banyak itu mau tau kalian juga. Bantu sukan juga udah mau cukup nutrisi ya teman-teman. Lalu di baceman kan banyak apa kulit usus itu sama asam lemak. Jadi buat untuk yang peregangan pengen lalu lihat ada yang makan sukan ada 8 jenis itu cukup banyak itu cukup banyak bukan dia kagak mau belajar banyak tapi yang mau cukup banyak yang isi perut dia tuh dibanding dipaksain orang bisa keluar lagi tuh tepungnya yang gue bilang ini adalah bistro sama roger juga olah air laut ini bergigi banget bagus banget buat anaknya tapi jangan anak yang di bawah 1 tahun ya takutnya ketelah gue kira 3 tahun ke kanan ini sekali rasanya ketiduran gue gadah makan banyak langsung naik ke mata ini udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta. Ini baru belakang bos. Awalnya 9 8 jenis 8 ini lumayan udah terasa 8 menit bu 1 jenis hampir 1 menit kurang 1 jenis ya. Saya sekarang gue pengen makan sosis gulung telur ini juga pasti udah banyak kalau gue gosongan bakarnya buang aja yang gosong. Oh iya ini ada bubuk apa ya bubuk balado baru-baru ini aja gue kasih dapat inspirasi dari apa ya tahu bulat enak ternyata lumayan lah buat kalian sebenarnya. Ibu berada agak beda lah. Ini ngegas lagi nih. Kalau saya dulu, sekarang sosis yang panjang. Kasih ya, bengkok bos.
Ini dilurin aja. Jangan dikedorin terus dulu. Kayaknya ternyata pembalarannya bikin ngegas lagi. Karena makanya gimana, misalnya bentuknya eksistif buat laki-laki. Oh, Jan. Jan. Satu, dua, tiga, empat. Ini 9 baru. Gua jadi gak kuasa, gue kalau kenyangan sama lapar tuh sama bego. 1, 2, 3, 4, 5, 9 tusuk. Dan 9, 10, bos. Oh, tau bos. Udah 10, bos. Hah? Udah ganti tuh, bos. Ternyata kedatangan tamu. Abang Mas Idris, Mbak Tang, Kopi. Aduh. Oke teman-teman, ternyata 10 tusukan aja udah bikin gedung. Cukup kenceng ya. Kalau pelanggan lu udah makan 10 tusukan, berarti dia udah jajan banyak ya, kayaknya lu. Jadi lu jangan komplain deh. Tapi 2 tusukan itu sedikit kalau jajan. 3 tusukan, 4 tusukan lumayan lah. 6 udah cukup. 10 udah banyak ya jajan. Terima kasih banget buat orang yang sudah jajan cukup tusuk di angkringan, Jos. Gua lanjut. Apa nge cornet tuh, bos? Ini cornet biasa ya. Aku mau pakai belado lagi lah. Karena cukup buat bulu gas lagi. Udah hampir 12 menit, bos. Oh. Rupa-rupanya kayaknya gue udah gak kuat deh buat lanjut. Terus tuh, tapi kayaknya gue gak janji buat ngabisin ini ya. Ternyata gue gak kuat pengabisinnya. Pasti kan gue paksain, cuma lapisnya kenyangan dan itu gak bagus juga kan. Cuma kenyangan. Ini juga masih bisa buat besok. Diangatin dan dimakan lagi. Nah, gak bakal gue bagiin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 12 tusukan yang mampu gue makan. Mungkin katanya mungkin bisa lebih, tapi gue rasa cukup 12 tusukan buat porsi gue. Jadi buat pelanggan-pelanggan lu, ini eksperimen juga ya buat penjualan ya. Jadi kalau emang udah ada tuh yang makan 12-13 tusuk sendiri, itu dia cukup porsinya banyak dan dia mungkin lapar banget. Itu buat porsi gua, menurut gua. Cuma mungkin ada orang yang nafsunya gede banget, kayak banyak kan youtuber-youtuber yang nafsunya wow banget tuh, sampai porsinya di luar batas banget tuh pokoknya. Ngerti aja gua udah ke orang makan banyak banget dan
Ya begitu aja lah, gue udah bego banget nih kayaknya. Dan tersisa tusukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 8 jenis, sisa 7 dan gue bisa langsung cuma 12. 11 tusukan doang ya teman-teman. Gue bisa. Oke, jadi intinya ini eksperimen dari gue pengen tahu orang itu sanggup makan sebanyak apa sih. Kadang-kadang kan kalau kita lihat orang kerjanya sedikit atau gimana gitu kan. Nah, rata 5 tusukan juga udah cukup banyak sih teman-teman. Apalagi 12 ini, kalau 12 tusukan itu apa dia campur nasi, kucing, 260 liput. Oke, semoga bermanfaat video ini buat kalian semua. Dan cuma segini untuk yang bisa gua makan dari 18 dan ini cuma 11 tusuk saja. Dan ini padahal pengen gua makan ini di akhir, cuma udah gak sanggup. Ini enak banget, pala bacem. Dan sisa pala bacem, tepe bacem, baso jeruk bacem, basreng bacem. Ini basreng belum kenalin video berikutnya, soalnya gue bakal kenalin. Ini baso asli daging, otak-otak gulung, dan juga apa ini, tahu aci ya temen. Ini enak banget lagi juga. Oke, sekian video dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk bos, makan banyak, begadang.